2017 dengan surat tanggal 17 Juli 2017 dan juga dengan surat tanggal 3 Agustus 2017 saya dengan dua orang teman masuk di Mabes di Puspom TNI ini di Cilangkap. Dua kali saya masuk di Puspom TNI ini Angkatan Darat di Gedung Gajah Mada. Saya masuk lapor 12 perwira yang diduga terlibat. Mulai dari Direktorat Veteran, ada dua brigjen di situ, ada satu kolonel di situ, namanya Kolonel Purwanto. Kolonel Purwanto ini namanya disebut oleh Kapten Hendrik Tei di pengadilan militer Kubang. Unitur militer si ragu-ragu dibentak, tanya lagi, siapa yang perintah kau? Kalau masih hidup, mantan pang. Menangkap Ram, dia bilang, kenapa kita punya ini? Oleh karena itu, dalam pernyataan kami tahun 1997 tentang peradilan militer, kami liur Longinus Leo dilaporkan Boser. Mengapa Kapten Hendrik Tei? Tapi dia sendiri langgar. Kenapa tidak disel? Dibiarkan bebas. Ini adalah contoh. Fakta yang kami serahkan di pos, fakta. Isinya bisa di. Iya.